Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Anur B87. Pada kesempatan pagi ini kita akan mencoba mengambil apis rana yang ada di belakang saya ini, bro. Ini ada apis rana yang bersarang di tepat pinggir jalan, bro. Ikuti terus pengambilan apis rana, bro. Jangan lupa bantu like, komen, dan juga subscribe. Lanjut. Oke, sahabat Anur B87 semuanya. Ini tepat di pinggir itu motor saya, bro. Di pinggir jalan ada apis rana yang bersarang di lubang ini, bro. Tuh, udah nampak, bro. Kemungkinan ini belum lama, bro. Kita akan mencoba membobolnya, bro. Langkah awal kita asapi terlebih dahulu agar si lebah tidak terlalu agresif. Oke, sahabat Anur B87 semuanya, kita akan bongkar dulu. Nih, ini lubangnya kecil, bro. Tuh, sudah ada yang bawa polen. Koloni lama atau baru ini, bro? Bismillahirrahmanirrahim. Belum nampak, bro. Kita lanjut pembongkaran. Mana, bro, sarangnya ini, bro? Pelan-pelan saja, bro, agar si lebah tidak agresif. Mana mereka, bro? Lubangnya dalam, bro, nampaknya nih. Belum ada penampakan, bro. Ini kalau kita ambil batunya, ini runtuh, bro. Coba songkel dari sini, bro, biar tidak runtuh. Susahnya, bro.
Mudah runtuh bro ini. Pelan-pelan saja bro. Sayangnya nggak bawa linggis bro, bro. Susahnya di batu ini bro, kalau alat nggak bawa. Itu dia bro, ternyata ada di sini bro. Ternyata nyelempet nih kini bro. Waduh, ambrol bro, ambrol. Tuh bro, udah nampak sisir sarangnya bro. Wow, ini baru bro, ini sisir sarang masih putih-putih bro. Ini belum ada 2 minggu ini. Kita hidupkan asap dulu bro. Sudah kita nyalakan menggunakan bekas kerak telur. Langsung kita asapi. Wow, masih putih-putih bro. Menandakan ini koloni baru. Kita asapi sebentar. Kita lebarkan ruangnya bro, agar dalam pengambilan tidak susah. Bro, putih-putih. Kita akan coba ambil dulu bro. Bro, masih putih-putih nih bro. Ini kalau kena panas bisa leder bro. Kita ambil lagi bro. Aduh, batunya runtuh bro. Aduh, bro, tidak ada madunya bro. Belum ada madunya. Kita habiskan sisir sarang, lanjut kita pencarian sang ratu bro. Duh, ruangnya menyelempit bro. Tuh, penampakan di dalam bro. Penampakan di dalam bro. Ini kotak tempat koloni bro.
Nanti kita akan tangkap ratunya dan koloni kita tempatkan di sini sebelum kita pindah ke kotak budidaya. Kita akan mencoba menggaruk, bro. Semoga ratunya ikut kegaruk dan bisa kita amankan. Udah, bro. Sambil kita amati, bro. Sambil kita amati apakah ada ratunya atau belum. Kalau sudah ada ratunya, langsung kita amankan agar mereka tidak iber. Lubangnya susah, bro, ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan juga subscribe. Lanjut. Koloni sedang ini, bro. Juga belum lama ini, bro. Ngentuk tangan, bro. Yang muter-muter itu tawon ngentuk, bro. Tuh, ini terapi nih, bro. Vaksin alami. Belum cepat, bro. Akhirnya lepas dia, bro. Kita coba garuk lagi, bro. Ini di dalam nampaknya susah ini, bro. Lubangnya terlalu jelepet-jelepet. Sambil kita amati terus, bro, apakah ada penampakan sang ratu atau belum. Ratu belum nampak, bro. Lubangnya dalam, bro. Sempit lagi. Mau runtuh, bro. Kita asapi saja, bro, dalam. Biar mereka keluar. Tuh dia, bro. Kita coba ambil lagi, bro. Waduh, bro, runtuh ini, bro. Penampakan di dalam, bro. Jelempet-jelempet di situ, bro. Kemungkinan ratu masih di dalam.
Kita ambil pelan-pelan saja, bro. Nggak usah tergesa-gesa. Ratune di mana, bro? Satu belum ketemu, bro. Apakah ratu sudah masuk ke sini, bro? Sambil kita amati, bro, di manakah ratu bersembunyi? Apakah masih di dalam? Jangan sampai ratu kegencet, bro. Ratu belum ketemu, mas, bro. Bantu subscribe agar ratu cepat ketemu. Kemungkinan ratu sudah masuk kota ini, bro. Kita persiapkan kantong ratunya dulu. Nah, ini kantong ratu, bro. Nanti ratu kita amankan di sini. Kita cari dulu di mana mereka bersembunyi. Sang ratu Apis Cerana atau Tawon Unduan atau Tawon Duan atau Nyiruan. Kemana sang ratu bersembunyi, bro? Jangan lupa bantu like, komen, share, dan juga subscribe. Bagi teman-teman yang sudah like dan juga subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan sampean dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di mana, bro, ratu nih, bro? Kok belum ada tanda-tanda penampakan sang ratu? Apakah masih terjebak di dalam atau kegencet atau sudah keluar? Semoga ratunya sudah masuk sini, bro. Tapi kok belum ketemu. Ini koloni sedang, bro. Mungkin ini koloni pecahan dari hutan. Ini dia, mas, bro. Ratu sudah ada dalamnya, bro.
Nah, ratu ada di sini, bro. Nah, itu dia, bro, yang besar. Nah, itu. Nah, itu ratu, bro. Ratu abis rana. Nah, itu, bro, kita tangkap, bro. Oke, sahabat Anurbi 87 semuanya. Demikian pengambilan abis serana di lubang batu. Semoga video kali ini bermanfaat. Ini koloni sudah masuk kotak semuanya, bro. Ratu kita kurung di dalam. Dan selanjutnya kita akan pindahkan ke kotak budidaya. Ratu kita kurung 1 hari 1 malam. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.